Kumpul ini sudah video mai, nggak usah dipoto-foto, video akan aja dulu. Video akan aja lah. Pemain diturunkan di sore hari ini dalam punggung 21. Pinjam dulu jadi. Nomor 14 Ansari, nomor punggung 2 Usup, nomor punggung 4. Pertama toko coba. Kadanya sudah jalan. Nomor punggung 6 Yati. Nomor punggung ya sudah jalan loh. Sudah jalan kok. Haji Daya. Kada dipicik kok. Kada dipicik kok. Sudah dipicik. Amat kata. Ikam manajer Haji Aliansa. Videonya jadi kurang menggunakan jersey biru biru hitam. Video. Kita bacakan kembali dari susulan pemain dari Persiko. Pemain cadangan nomor 89 Dharma. Ada pelan up ke 11 yang diturun di Kangsor pada sore hari ini. Ini karena kada hasilnya di screenshot. Ya, di video itu kawa di screenshot. Nomor punggung 44 Gajali. Nomor punggung 78 Bahrudin. Nomor punggung 7 Kamaludin. Nomor punggung 77 nomor punggung 22 Samsul Bahri. Nomor punggung 8 Arifin. Nomor punggung 84 Rahmat. Kamar bangun sebab Irwan. Dari Persiko kali ini kuasai bola, lebarkan saja dia, masih Persiko, sangat tenang dia, menembus garis pertahanan dari LTR nomor kurat, kalikan saja Persiko, umpan ke tengah maksudnya, nomor punggung 44 kali ini kuasai bola, namun pergerakan mampu dibaca, terjadi duel sana nomor punggung 20. Dibayang-bayangin nomor punggung 15, nomor punggung 20, tenang nomor punggung 20 dari lambung Mangkurat. Tidak ada rekan yang siap menyambut umpan. Kali ini lambung Mangkurat. Nomor punggung 16 kali ini dari lambung Mangkurat. Kirimkan umpan ke tengah kepada nomor punggung 14. Lemparkan saja dia bola. Apa yang terjadi? Bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Yang hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persiko FC. Nomor punggung 11 kali ini umpan saja dia ke tengah, namun ada potongan bola dari malu, belum usai serangan dari Persiko, belum usai, masih Persiko. Sangat bagus pergerakan, shooting keras dari luar kotak penalti. Shot on target disatkan. Apa yang terjadi di sana, membentur kepala dari pemain bertahan Real Tian lama mengkurap, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persiko FC.